Yo kotor ya nih. Rona, Rona. Rona, Rona. Rona. Ayahnya numpah ayah, ayahnya numpah. Ayah gonceng mah. Ayah goncengnya Gus, apa Gus? Nah. Apa yang membuat jenengan dulu itu jatuh cinta sama Mas Uncek? Yang membuat jenengan jatuh cinta sama Mas Uncek itu apa? Ya, gue ya. Lucu ya, dulu. Yo, gen Uncek wae. Kerja kan tanggapan tanggapan harus kerja nopo icik-icik lah jare bojomu kerja anu apa dodolan ini ditawani lewat online jare buka nih Indomaret Indomaret buka buka lawang ini kita melepun jipu gelo guys ini sosok seorang Uncek guys lagi bubruk nih rasa nih Uncek Sanusi jeneng mas ini siswa kok sopo? Ngagiono tenane weh kok bosan deh asli nih jeneng asli sopo deh aslinya Suparti Suparti KTP Suparti kok sing ngarani sopo kuwi? No Pardiono ya? Pardiono udah enek sopo? Udah enek Margiono Ngadion. Ngadiono, heeh. Iku sapa sih? Dion kuwi to. Kuwi nama panggung. Dion iku. Lah nek Sanusine? Sanusine ku Pak DC kok. Hah? Pas MTS niku. Oh, TPA. Wis mangan MTS to. Kuwi TPA. TPA. Dadi wong ora islamikmu. Ini islamik kan. Sekolah nang MTS wong ora islamik. Alif bata yo iso lah alif bata. Salat bareng. Malah ngriseni kancane. Piye? Salat jamaah sing imammu sapa kok sama? Nek imammu ya kula. Kowe. Nek imammu. Kala kuwi anak bojo makmum. Makmum. Masa pas cilik ra dadi imam. Cilik ora dadi kepala rumah tangga ya. Cilik kan lanang. Oh iya. Iya. Ya dadi imam lah. Anu, omahmu, kamar, kamarmu lho, kamarmu ngono slote iki piye? Slote. Slote biasa apa mbok setting slot sing totok cendhek anu? Ya cendhek to. Kok digawe cendhek berarti? Iya. Berarti slot slot pintu niku diganti cendhek. Cendhek. Sing kira-kira kaya gatu. Oh. Kok ya ukuranku, ukuranmu. Ya setannya. Heeh. Kuwi khusus kamar apa memang semua pintu, semua pintu? Sing ra iso mrene nggon mobil. Rasa di dedel mending acik-acik jelek acik-acik sih dan orang yang gondok ngombil sih tak gak aku kan nawani piyai sepoy piyai sepoy kan ngujek warga iya menan Mas Uncek ini khusus ngombil mau lah kaya Mas Uncek nggon hubungan keluarga no, hubungan keluarga apa nah. Hubungan suami istri no, sing sering ngejaki sampean apa nyonya? Ya padha-padha. Padha-padha dadi ya gari mute lah. Iya iya sing pengen mut sapa sing ngajak. Nah, tapi seringnya sapa? Seringnya sing ngejaki, seringnya sing ngajaki nyonyamu apa kamu? Makalah. Kok gini, sing dominan ki sapa sing dominan? Sing dominan ki kamu apa nyonyaku? Ya aki. Oh iya. Oh iya, tetep wae. Aku aki. Anu ki. Dalam rumah tangga kadang wong kan mesti ana cekcok e, ana klerine. Genah. Biasane pamane urip padu mbek bojo iki sing sering permasalahan apa? Ya permasalahan aku mulai bengi. Ya kadang ya. Nah, masalah sering sing seringe mulai telat, mulai telat. Lah nek iki tak seneni. Saiki nek mulai telat terus piye terus mulimu jam piro nek aku? Wis malah mu nyandi. Ya ora mampir lho. Lah kok iso telat? Lah upama mulai bengi ya genati seneni cah cilik ya kelayapan mulai bengi. Lah kok mulai esuk. Sale mesake bengi. Kaya apa? Iki cilik mlebu metu bengi dikira tunggu.
Tenan. Tunggu gue kaget tuh. Ayo kan gue sini sama Dize. Kan lampu-lampu ini kan rumah kan sama Dize. Iya. Baru melapor yang jalan. Waget loh. Petuk kamu. Petuk kamu ini kaget. Ngerti gitu kemak jendul. Iya, waget tuh. Ya Allah loh, mot. Ya remot. Aku malah guyuk deh aku malah. Terus nengok mahapem gini. Aku mbek bojoku ya kadang kan saling membantu pekerjaan di rumah. Kamu kayak sok-sok ngewahi nyapu, nyuci, nyetrika gitu. Nyapu. Pak. Nyapu. Ih gagangnya ya cendek ngono ya, sak kurang. Gagangnya sapu piye biasa apa? Lho iki ya gagangnya berarti gagangnya ya padha. Netizen ya ben ngerti, netizen ternyata kesehatan di rumah itu seperti itu gitu loh. Seorang Uncek Sanusi yang selama ini dikenal masyarakat luas, dikenal YouTuber. Panas sama terus. Nyanya. Ini asik diminum. Oke, rawa pagi dia tidak tenang. Jadi sapunya tetap sapu biasa ya? Biasa. Sapunya tak kalah biasa. Kita sendiri lah sendiri. Dan itu umpamanya yang ngomong ngomong enak kerusakan umpamanya lampu rusak, dinding bocor, dan permasalahan yang lain ngono piye? Kadang apa ngongkon nunggu apa kok bocor dan TV. Ya orang khususnya ya saya yang dhuwur. Iya. Ya dhuwur kan. Wong kono nunggu apa di kok tandangi TV apa ditandangi nyonyamu? Yang gendeng ya. Oh iya. Yang listrik lampu lho ya dandani aku. Wani main auto. Kau tidak nyetrum. Kau pernah kesetrum? Mak kan geret ah. Mak. Mana mana lo karo? Lah karo masih kan lo, karo masih kan lo. Kau malah tak tumpai lo, bu. Jurai. Anak lo cekel. Masih kan lo. Tahu cekel. Itu nengat tinggi kok bro. Kau bulan ni ayah. Pempak burine lo cak. Pempak burine. Nang omah yo numpak ngono kuwi. Diajak main ta sono? Anak-anakku lebih dekat. Anak-anakku lebih dekat ning kamu apa ning ibuke namae? Lebih dekat ning kamu. Yo iya cedak aku kok tangane dowo. Maksud kan cedak petangane. Kedekatan. Utang piye? Geret piye toh? Yo kotor rene rono. Ayahe numpak ayahe numpak. Ayah gonceng kok. Ayah goncenge dol sapa, Gus? Gue lari masih lari, lo masih lari. Apa kamu roti? Apa roti? Gentino, kan kebanyakan belum tahu istrinya Pak Unca. Ini kan belakangan ini Pak Unca kan ngebum di channel YouTube Dalang Kangko ya terutama. Lagi pengen dong ngerti istri Pak Unca lah, jenengan sing menginterview, lo sosok seorang istri yang solehah. Istri dari seorang Uncek Sanusi yang selama ini dikenal netizen dagelan setugel. Inilah istri dari Mas Uncek Sanusi. Mbak, gini loh. Perkenalkan dulu nama. Perkenalkan dulu, Mbak. Neng netizen, Mbak. Ternyata cantik juga loh istrinya. Wow, luar biasa. Aku lihat. Gleling lho. Cantik juga soleha. Gemati kalau bojo. Pokoknya anggar diblonco mesti gemati. Blonco gemati. Kabeh ya kalau wedok blonco gemati. Mbak, Mas Uncek kok ya sering pamane iki? Sering marah-marah ngono, Mbak? Enggak pernah. Biasanya sering marah-marah Mas sampean? Saya.
biasanya jenengan nek marah kalau masuk cerita apa? Permasalahannya sing mari jenengan bener-bener anyel apa? Enggak bilang orangnya itu. Oh, enggak. Ya, kalau naruh sesuatu gitu ya enggak pernah dikembaliin ke tempatnya. Oh gitu. Blewer berarti kok blewer. Blewer gitu. Kayak umpet ya umpet. Berarti apa-apaan pun tidak didudukke gitu. Enggak, maksudnya kalau bawa gunting gitu ya. Nanti ngambilnya di situ. Nanti dikembalinya enggak di situ, enggak tahu kemana mana. Ya. Terus contohnya paman bar mandi, anduk iki ning kono berarti gini, mungkin maksudnya juga jaga geng sendiri nggak mau karena jangan kena hati yang lucu. Mungkin jaga, antara jaga nih orang malas kok kono ya. Berarti kadang udur ini masa-masa sepele ini ya malam ya? Iya, enggak pernah sih. Benernya udur juga jarang. Mm-hmm. Wow, harus kayak gitu, cuek di rumah. Iya. Tapi jenis, gini mbak. Mm-hmm. Masyarakat luas itu kan do-do penuh tanda tanya. Di sini uncek ketemu nih nyonya itu di mana? Jenis aslinya mana aslinya? Mantingan Jawa Timur. Terus bisa ketemunya Mas Uncek itu gimana? Di alam gaib. Ini Pak, apa ketemu langsung atau di medsos atau lewat apa gitu? Lewat Facebook dulu. Oh, lewat Facebook. Saya masih aktif dulu waktu di Facebook. Berapa BM? Facebook dulu. Pas saya di Singapura itu. Oh, dulu jenengan kerja di Singapura. Iya, saya kena masuk itu cuma 3 bulan. Iya. Saya langsung pulang. Langsung nikah sama dia. Terus begini, begitu jenengan kenal di Facebook itu, jenengan sudah tahu toh Mas Uncek ini sosoknya bagaimana? Begini, maaf. Secara fisik. Mas Uncek kan luar biasa dari yang lain. Itu jenengan sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu. Iya. Terus apa yang mendasari jenengan senang sama Mas Uncek? Setia. Karena yang namanya setia, jujur itu kan enggak semua laki-laki punya gitu. Tuh. Nanti kalau udah punya, kalau seumpamanya ya saya punya suami yang tinggi, tampan, apalagi ganteng gitu ya, biasanya belum tentu dia setia. Kalau dia kan iya enggak. Oh berarti memang gitu. Jadi memang jenengan berangkat dari hati ya. Berangkat dari hati siap menjadi istrinya Mas Uncek gitu ya. Siap. Yo pokoknya apa adanya dia ya saya terima gitu aja. Terus dulu begitu jenengan mengenal di Facebook itu, jenengan tahu Mas Uncek itu kerjanya seorang entertainment gitu tahu? Sudah tahu. Tahu. Dulu kan saya pernah lihat waktu main di Kiron. Oh iya. Cepat jam Kiron itu. Tapi kan waktu itu kan saya cuma berteman aja. Maksudnya kok dari ngobrol-ngobrol, komen-komen di Facebook kok nyambung. Ada yang nyambung gitu. Terus akhirnya yuk inbox, terus tukeran nomor handphone. Dan itu nyambung-nyambung, makin ada kesininya makin kayak semakin serius. Ada ternya sedikit. Ya udah, terus dilanjut. Berarti gini, cuma 3 bulan ya? 3 bulan mengenal langsung ketemu darat gitu? Iya, waktu itu kan dia bilang kalau emang serius sama saya pulang. Makanya saya waktu itu langsung pulang. Saya gak mikir, pokoknya saya mikirnya karena saya serius. Saya iya serius sama dia, gak main-main. Akhirnya saya buktikan kalau saya itu pulang dan siap dinikahi. Terus gini mbak, maaf, ini maaf banget. Waktu jenengan mau menikah sama Mas Uncek, pasti kan jenengan memperkenalkan ke keluarga. Iya. Dari pihak keluarga ada nggak yang jadi kendala pamane? Ojo di bujuni kae, ojo nikah mbek kae gitu ada pihak keluarga. Semua keluarga itu pasti menentang ya. Heeh, enggak boleh. Ya, Karena apa? Alasan keluarga mungkin fisik atau yang lain? Fisik iya. Yang kedua itu takutnya begini, namanya orang yang kayak gitu kan gimana nanti nyari sandang pangannya gitu. Oh, gitu. Cuma saya waktu itu mempercayakan keluarga kan yang namanya Allah itu kan tidak maha adil membiarkan manusia apa yang setelah umatnya sampai kesusahan apalagi sampai karena semua manusia lahir di bumi ini sudah dijatah rezeki. Jenengan punya prinsip seperti itu. Iya. Hebat sekali. Terus terutama yang menentang siapa mbak? Terutama yang menentang gitu. Yang menentang dulu ya bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Iya. Terus akhirnya bapak ibu itu luluh itu gimana? Jenengan bisa meyakinkan bapak ibu itu? Ya saya membuktikan kalau suami saya itu bisa ngurusin saya. Nekat. Jadi begitu 3 bulan kenal di Facebook, terus ketemu darat,
terus jenengan bilang sama orang tua mau dinikahi Mas Uncer. Terus setelah nikah, itu jenengan langsung di Karang Pandan atau di Mantingan dulu? Langsung di Karang Pandan. Langsung di Karang Pandan. Waktu itu saya diusir sama keluarga. Gitu. Diusir selama 1 tahun saya nggak ada komunikasi sama keluarga. Sampai segitunya. Iya, selama 1 tahun itu pokoknya saya pengen membuktikan ke keluarga saya kalau suami saya itu bisa. Bisa, dan akhirnya alhamdulillah suami saya ngasih saya nafkah lebih dari yang dulu saya dapatkan. Terus waktu itu udah bikin rumah, alhamdulillah keluarga saya akhirnya jileh dong. Luluh ya. Terus jadi sekarang juga sudah istilahnya harmonis, sudah harmonis antara keluarga Mantingan dengan Mas Uncer. Iya, sudah. Alhamdulillah. Hebat sekali. Terus gini Mbak, apa yang membuat jenengan dulu itu jatuh cinta sama Mas Uncer? Yang membuat jenengan jatuh cinta sama Mas Uncer itu apa? Enggak, gue. Lucu ya dulu. Hanya ada gelang. Dulu waktu sebelum menikah sama suami kan saya orangnya suka banget sama seniman, suka nyanyi. Saya kan nyanyi, pertama saya tertariknya sama dia itu di situ. Terus waktu itu saya merasa nyaman sama dia. Dan itu dia kalau cacakan gitu. Lucu kok. Saya makin nyambung gitu loh. Sukanya lucu kayak itu enggak dinesu gitu loh. Berarti yang jelas dengan itu begitu mengenal Mas Uncek, cacatan di Facebook itu nyaman. Mas D. Nyaman, omong-omong nyambung. Kayak enggak pernah nesu. Sekali saya marah ya. Ini caranya sama-sama. Caranya. Terus gini Mbak, jenengan begitu kenal, itu sing ngecat sing inbox itu jenengan dulu atau Mas Uncer dulu? Sing pamane ngecat berteman di Facebook itu loh. Yang berteman saya duluan. Oh, jenengan duluan. Karena saya kan dulu pernah lihat. Iya, di semenjak kenal pertama terus tumbuh rasa seneng, rasa cinta itu udah berapa bulan sejak pertama mengenal di Facebook itu? Kayaknya 2 bulan terakhir saya pas kenal. Jadi pas 1 bulan saya mau pulang, saya udah hilang. Terus Mas Uncek bilang nek memang seneng gue seneng mbak aku tenan, mulia sampai Singapura gitu. Suka dibikin main sama perempuan. Oh, kan gitu. Saya orangnya enggak teganan. Saya ini mau biarpun dia kayak gitu kan dia juga punya perasaan manusia. Betul. Saya pikirnya begitu ya, enggak mungkin dong saya nyakitin. Dan gini, dia. Mas Uncek kan cuman secara fisik aja, tapi secara hati, pikiran dan lain-lain. Yang lain-lain itu kan juga luar biasa. Iya, biasa. Cuma terkadang ya suka bikin kesel, cuma ya namanya manusia ya, saya paling kesel ya sehari dua hari udah hilang. Jadi kalau dikeselin suka gimana ya, bercandain gitu, nglondoi itu kan suka yang ada gitu. Berarti malah pak setelah ada masalah pamannya, setelah ada masalah itu malah Mas Uncek yang nglondoi. Suka nglondoi gitu kan, saya orangnya super rileks. Kalau di pamannya kan saya suka bercandain gitu kan, makanya saya suka ketawa enggak bisa. Ya hebat. Selamat ya Gus. Terima. Yo, dia bojo sing kayak gini lho, solehah lho. Saya cek kok selamat. Saya iki nek kowe ndek bojo wong bener nyanyi lho piye to iki. Iya toh anak galak kowe. Tapi nonton wajah bojomu galak. Wong Jawa ngarani galak panganane enak ngene bojone. Masa ta? Iya. Galak panganane yang dalam arti galak mung suara tok. Kalau mau suara kok memang itu demi kebaikan dirimu gitu loh. Iki jam bu. Enggak.